Bali tak hanya dikenal karena pariwisatanya, ada juga sosok YouTuber yang meraih sukses. Salah satunya adalah Yudis Ardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Tul Jalilkan. Pada video kali ini saya akan menggambarkan sosok YouTuber yang sukses di pentas nasional, yakni Yudis Ardana. Pria kelahiran 13 Oktober 1987 di Denpasar, Bali, ini memiliki dua gelar sarjana. Ia adalah lulusan dari Fakultas Desain, jurusan Desain Komunitas Visual, Universitas Pelita Harapan Karawaci, Tangerang, 2011, dan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, 2016. Namun sebelum lanjut, apabila teman-teman suka dengan video menggambar seperti ini dan di channel ini, maka jangan sungkan untuk memberikan jempol like, karena satu like dari teman-teman akan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan channel ini. Dan share juga ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu jika video ini bermanfaat untuk kamu. Dan sekedar mengingatkan pada teman-teman, apabila di bawah tayangan video ini tombol subscribe masih berwarna merah, maka itu artinya teman-teman belum subscribe channel ini. Dan apabila teman-teman ingin berlangganan, maka silakan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, lanjut. Setelah lebih dari 4 tahun, Yudis Ardana menjadi seorang YouTuber atau content creator. Kini ia telah memiliki lebih dari 8 juta subscriber untuk kanal YouTube-nya dan lebih dari 1 juta follower di akun Instagram miliknya. Singkat kata, pria yang kerap disapa Yudis ini telah banyak dikenal masyarakat dan telah menjadi salah satu YouTuber atau content creator tersukses di Pulau Dewata. Kanal YouTube milik Yudis saat ini mampu bersaing dengan kanal-kanal YouTube nasional dan juga kanal milik para artis hingga kanal milik stasiun televisi di YouTube. Saat artikel ini ditulis, kanal YouTube Yudis Ardana menempati peringkat ke-25 di Indonesia. Wow. Hal ini tentunya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri mengingat tidak banyak YouTuber atau konten kreator asal Bali yang sukses masuk di pentas nasional. Diketahui, pemilik akun Instagram Yudis Ardana ini mengunggah berbagai konten menarik di kanal YouTube, mulai dari sulap, prank, eksperimen, vlog, review, dan aneka video keseruan lainnya. Diakui dirinya mulai melihat potensi dunia digital dan platform YouTube pada akhir tahun 2015 dan akhirnya memutuskan menjadi seorang YouTuber atau content creator. Januari 2016 saya mulai membangun kanal YouTube dan terus aktif hingga sekarang. Jika dikalkulasi, saya sudah mengunggah lebih dari 800 video di kanal YouTube, ungkap Yudis. Dan cukup sekian biografi singkat tentang sosok YouTuber Yudis Ardana. Buat teman-teman yang melihat video ini, silakan kunjungi channel Yudis Ardana dan dukung juga beliau. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai dengan selesai. Saya ucapkan terima kasih.